Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama dengan saya Masin Amdan. Kita di Bola Rotan TV. Baru-baru ni saya ada keluarkan satu video, iaitu perbandingan di antara servis kuda tegak dan juga servis kuda M yang melibatkan dua orang taekwondo Thailand, iaitu Ratadek dan juga Krishna. Dan video tu nampaknya mendapat tontonan yang agak tinggi. Kalau di YouTube pada malam ini pun sudah dah mencecah hampir 11,000 lebih. Kalau di Facebook page Bola Rotan TV juga sudah mencecah lebih 15,000 sebenarnya tontonan. So, apabila video tu dikeluarkan, kami juga di Bola Rotan TV ada mengambil inisiatif lah untuk mencuba sendiri macam mana nak melatih pemain-pemain mengubah daripada servis kuda tegak kepada servis kuda L. Jadi, ada beberapa kali kita melakukan cubaan dan ini adalah video dapatan macam mana kita nak melakukan perubahan servis ini. Cuma satu perkara yang kita kena jelas ialah bukan semua orang sesuai menggunakan teknik servis ini. Ini kita nak kena faham dulu. Jadi kepada anda yang ingin nak belajar, tak ada masalah, boleh cuba dulu. Kita tengok sama-sama video ni. Lambat sikit. Dapatkan lambat sikit sebab saya nak awak rasa. Itu faham maksudnya. Lambatkan sikit supaya awak apa rasa masa bila dah sepak bola tu. Apa? Macam Elis Harris. Okey, tinggi sikit. Makan diri. Kau berani. Lambatkan sikit lagi. Aku masuk aje terus telas Goyang Apa yang anda saksikan ialah pergerakan taekwondo yang sebelum ini boleh melakukan servis kuda tegak. Kita olah dia kepada satu gerakan yang berbeza, iaitu mempelajari bagaimana meletakkan kaki yang menyepak bola dalam kedudukan L. Jadi sebelum kedudukan dapat ditinggikan sebagaimana Krishna melakukan servis, pelatih perlulah belajar macam mana menyepak bola dari sisi tepi supaya gerakan kaki berbentuk seperti huruf L itu dapat dibentuk. Sedikit demi sedikit, pemain akan mula mendapat kefahaman macam mana mengagak dan juga melakukan rembatan kepada bola yang diberikan hanya di paras tepi sahaja. Sikit. Makan diri. Kau berani. Lambatkan sikit lagi. Aku masuk je terus telas Goyang Apabila pemain sudah mula mendapat gerakan yang betul untuk menyepak bola, perkara seterusnya harus dibaiki ialah gerakan kaki yang berada di dalam bulatan. Kerana pemain cenderung untuk bergerak dan menyebabkan keadaan ini batal, maka daripada sinilah perlahan demi perlahan kita memperbaiki gerakan dan juga teknik dia mengambil bola. Apabila pemain sudah mula selesa menyepak bola dalam kedudukan kaki L, pemain akan lebih mudah menegakkan kaki ketika melakukan sepakan. Kontak bola dan kaki juga akan menjadi lebih tepat dan kedudukan badan mudah dibawa ke hadapan ketika melakukan sepakan. Kedudukan ini akan membolehkan sambil menyepak, dia melihat kedudukan kaki dan bola sedangkan badan pula dibawa ke hadapan. Ini adalah bentuk L yang kita mahukan. Bila pemain sudah mula selesa melakukan servis demikian, kaki di dalam bulatan akan lebih mudah untuk diuruskan. Perhatikan, taekwondo ini sudah mula tahu bagaimana hendak menggerakkan kakinya supaya tidak lagi batal ketika melakukan servis. Go.
tunggu sikit malam tu sampai. Jangan awal sangat. Ingat awak punya joystick tu yang penting. Tunggu sikit. Terus mau jumpa Adam. Nak kasi apa tu bang dia kata. Alamak. Okay, bol, bol. Wan, try wan. Okay, begitulah tadi sedikit sebanyak tentang macam mana hendak melakukan latihan mengubah daripada servis kuda tegak kepada servis kuda L. Sememangnya apabila anda dapat menguasai kaedah sepakan daripada tepi, kemudian semakin lama semakin ditinggikan dalam kedudukan L, anda akan merasai sendiri perubahan. Sejujurnya, sememang kita dapat lihat perbezaan dari segi kelajuan bila anda melakukan servis kuda L kerana daya sepakan adalah lebih tinggi berbanding dengan hanya kaki kuda melakukan dalam keadaan tegak saja. Macam saya katakan juga bahawa bukan semua orang sesuai melakukan kaedah ini, tapi tak salah untuk anda mencuba. Jadi teruskan berlatih, jangan lupalah untuk berkongsi pula macam mana anda melakukan latihan ini jika anda mahu. Alright, teruskan menonton hanya di Bola Rotan TV. Jumpa lagi.